Halo guys. Halo. Kembali lagi di acara jalan-jalan hari ini. Kita mau kemana nih? Nah, malam ini kita mau ngopi, kita mau ke Cafe Somnia. Mm-hmm. Yang pertama ya, Mel? Ya, ini cafe pertama yang kita datangi. Penasaran kan di dalam tuh gimana sih? Betul. Kita juga penasaran. Iya. Langsung aja kali ya. Untuk alamatnya? Oh iya, boleh alamatnya yang dulu. Mungkin tidak tahu alamatnya di mana. Alamatnya berada di Jalan Kolonel Sutaji, yep. Nah, tepatnya di depan Masjid Agung Istiqlal. Atau di samping kantor pos. Mm-mm, betul sekali. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Nah, karena nanti kita bakalan ngobrol juga sama ownernya dan mau mencoba kopi signature yang ada di sini. Betul. Oke, ikuti terus. Jalan-jalan kuy. Kuilah. Itu signature kalau pesan. Oh, signature ya. Heeh. Yang wajib dicobain itu ya, Bang? Boleh. Menu andalan di sini? Boleh. Itu yang paling hits lah kata orang. Oh ya? Wow, penasaran. Boleh kita coba enggak? Boleh coba. Tapi kalau mau nyoba sambil ngobrol, kita bisa duduk. Oh ya, boleh, Bang. Nanti dibuatin. Oh. Nah, Bang, ini kafe pertama yang kita datangi malam ini, Kafe Somnia. Namanya unik sih. Kafe Somnia, nah, kira-kira apa? Di balik nama Kafe Somnia itu apa sih, Bang, artinya? Jadi kopi Somnia itu dua suku kata yang kita gabungkan, kopi dan insomnia. Oh, insomnia. Jadi kalau diartikan susah tidur karena kopi. Oh iya betul. Betul sih. Karena biasa dalam kafein itu kan ada, setelah kita meminum kopi itu ada kafein. Nah, zat kafein itu yang membuat orang itu terkadang susah untuk tidur. Nah, di kopi Somnia itu juga kenapa harus dari dua suku kata saya gabungkan, karena itu juga menjadi judul dalam buku saya gitu. Oh, ada abang bukunya. Juga menulis, nulis seorang buku. Penulis. Wow, keren. Saya mau nanya nih, Bang. Boleh. Karena menulis buku nih, profesi sebelum dari terjun ke bidang kopi ini apa ya, Bang? Nah, itu menarik. Jadi, sebelum saya terjun ke kopi ini, ngambil profesi untuk di dunia perkopian ini, sebelumnya profesi saya jurnalis. Gitu. Tapi latar belakang itu pendidikan. Jadi dulu kuliah di Makassar, ngambil sarjana pendidikan, terus berkenalan dengan beberapa penulis. Nah, setelah nulis itu, masuk kembali ke Kalimantan Utara, ingin membangun daerah, tapi ternyata justru masuk jurnalis di media dulu. Nah, setelah media itu tadi menulis, akhirnya, nah itu yang harus saya ceritakan, bahwa saat di media tadi saya ketemu dengan salah seorang owner kedai kopi Ben Laden. Nah, disitulah belajarnya ditarakan. Ya. Awalnya Kopi Ben Laden. Nah, ini yang dipesan tadi, kopi Somnia tadi. Yes, silakan signature kita. Boleh silakan dicoba? Dicoba. Boleh. Oke, kita coba langsung ya. Nah, ini kita kocok dulu karena ada gula aren. Oh, iya. Jadi biasanya kalau di kopi itu orang nanya, "Ini pakai gula aren enggak?" Ya, ini kita pakai gula aren pure. Terus rasanya dia agak creamy. Nanti silakan dicoba. Oh, iya. Kita coba. Jadi itu tadi pembahasan tentang kopi Somnia. Iya. Nah, terus kalau melihat dari beberapa menu itu dia bercerita nanti. Kopi Somnia, Melankolia, Cerita, Filter. Ada artinya. Jadi makanya kalau ngelihat menu kita di sini kok cuman sedikit, karena itu tadi
kalau kita kopi somnia ini semua kalangan bisa, anak kecil yang masih SD SMP bisa, terus teman-teman yang udah dewasa kayak kalian-kalian yang milenial yang udah beranjak dewasa itu cocok, orang tua pun cocok karena sifatnya dia creamy. Dan pasti semua orang suka gitu ya. Tapi kalau ternyata ada yang pingin mau menikmati, bang ini kopinya kurang strong, nah kita turun ke cerita itu krimnya agak kurang tapi rasa kopinya yang agak ngangkat, agak kuat gitu ya, dia bisa by request. Jadi kita, bang aku pingin yang agak ada campuran semacam sirup liquid gitu, nah kita ke melankolia. Nah melankolia itu sendiri saya mengapresiasi teman-teman musisi di Bulungan, ada namanya Kalender 60, jadi saya ambil judul dari situ, makanya masuk melankolia yang ada stikernya di sini. Ya kira boleh nggak sih kita coba bikin kopi? Nah boleh. Di sini ini sifatnya konsepnya open bar, terus kita talk dan open bar. Siapapun yang mau belajar di sini, ini ruang sengaja panjangnya ini sekitar 3,8 meter. Jadi setengahnya kita pakai untuk pelayanan, kita buat setengahnya di sini untuk proses orang mau belajar. Jadi 80% kedai ini profit oriented, 20% itu sosial. Jadi siapa mau diskusi, belajar, silakan. Salut sih sama kesemuanya. Mau belajar nulis, mau belajar nyeduh kopi. Jadi beberapa anak SMK juga ada yang magang di sini, sama. Dan kita mau nyoba. Boleh. Yang pasti siapapun yang buat kopi di sini, selama mengikuti SOP, mengikuti takaran karena di sini ada timbangan, semuanya SOP-nya siapapun yang baru satu minggu belajar, insya Allah bisa. Jadi semua orang kalau diajarin pasti bisa buat kopi enak, tapi tidak semua orang yang buat kopi enak bisa menjual kopi. Nah itu perbedaannya gitu. Jadi kita nggak pernah takut orang yang mau nyuri ilmu di sini silakan, tapi kita yakin setiap orang punya peluang untuk berjualan kopi, bisa juga tidak gitu. Realita kehidupan seperti itu. Nggak semua orang itu belajar bisa sukses, ada juga yang belajar tapi gagal gitu. Nah kita ngajarkan gitu. You boleh belajar, tapi belum tentu bisa jualan kopi. Oke. Langsung kita cobain aja. Langsung. Boleh. Nanti sambil dipandu sama barista juga. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ini kita pakai scale untuk ini namanya scale. Oke. Okay. Untuk timbangannya. Iya, timbangan biasa disebut timbangannya. Pertama-tama kita pakai itu. Ini. Cup. Pakai ya? Gelas dulu. Oh iya. Dimana sebutan nih? Umum biasa cup. Di sini ya? Heeh. Oke. Okay. Ya. Nah, setelah itu kita pakai ini. Apa ini? Itu apakah? Oh, ini best seller. Oh, base-nya kopinya ya. Ya. Okay. Ini nyalain dulu. Iya. Oh. Setelah itu 50 ml. 50 ml. Hah, kok masih 9 ya? Iya. Oh my god. Lagi pelan-pelan. Dua lagi. Udah. Yeah. Oke, okay, pas. Di 50 ya kak? Iya 50. Pelan-pelan. Jangan kelajuan. Oke, okay, pas. Setelah itu apa simpan dulu deh. Ya. Setelah itu ter, di ter. Di ter. Ya. Ini ya? Iya, kembali ke yang lain. Oh iya. Iya. Ya. Setelah itu masukin gula arennya. Gula merah. Gula merah dicairin. Oh iya. Berapa nih? 22. 22. 22 mili. Cek lagi. Oke. Lewat. Tapi enggak apa-apa. Gugup soalnya. Ini pertama kali. Betul. Semoga rasanya sama yang sebelum tadi ya. Betul.
Oke. Okay. Jangan kelebihan. Next, apa lagi? Diter lagi. Oh, diter lagi. Yeah. Oh iya. Diter lagi. Setelah itu setiap es habis batu. Dituang es. Bahannya diter terus ya. Setelah itu ini es batu. Oh, iya, es batu. Enggak, gini. Oh. Caranya katanya di sini aja. Katanya di sini. Setelah itu ambil ini aja. Oh. Oh, ambil. Iya. Pakai ini. Kira-kira aja ya, Kak? Iya, nanti... Oke, berapa tuh? Es batunya 100 gram. 100 gram? Iya, pelan-pelan ya. Pelan. Iya gitu, biar enggak. Iya lagi. 100 gram. Iya, pas. Udah. Sudah ya? Iya. Ini kebanyakan ya? Enggak. Semuanya? Cukup? Atau tambah cukup, lagi? Cukup. Gak harus pas 100 sih. Next apa nih, Kak? Diter lagi. Diter lagi. Ya. Setelah itu masukin susunya. Susu ini susu apa, Kak? Diamond. Oh, diamond susu ya. Diamond. Susu diamond. UHT ya, Kak? Iya. Ini berapa nih? 100 mili. 100 mili. Lagi. 34. Oh. Jangan disentuh, oh. Jangan disentuh ini. Lagi. Oke. Okay. Lewat lewat. Enggak apa-apa. Lewat next lebih aku. 2 menit enggak apa-apa. 100 menit. Turun 80. Iya. Lagi. 5 lagi. Lebih sedikit enggak masalah. Udah. Lebih 1. Biar makin cantik. Oke. Okay. Nah, ini kopi kita sudah jadi nih, guys. Kopi signature. Kopi Somnia. Ya. Nah, ini kopi best seller ya di sini ya? Yep. Kita tadi sudah coba praktekkan langsung bagaimana cara membuat kopi Somnianya. Dengan Mbak Fira. Dengan Fira, barista ya. Fira. Wow, semoga rasanya sesuai sama yang kita rasakan tadi ya. Meskipun ada lebih-lebih sedikit. Makasih ya, Kak Fira. Oke, makasih banyak, Kak Fira. Kita bawa ya, Kak. Boleh dibawa. Kak, kan kita tutupnya. Next kita mau bagaimana nih, Mel? Kopinya. Wah, sudah nih, Bang. Mudah nih. Gampang kan? Gampang. Semua orang bisa buat kopi enak, tapi tidak semua orang bisa jualan kopi. Iya, gitu. Betul. Wow. Nah, untuk kafe selanjutnya nih kira-kira apa ada rekomendasi? Kalau untuk rekomendasi bisa main-main ke Kedai Ben Laden. Di situ tempat saya belajar kopi juga. Oh, Kedai iya? Ben Laden. Udah tahu tempatnya? Di mana tuh, Bang? Di Jalan Rambutan Salak. Perempatan situ. Perempatan di Jalan Rambutan. Nanti bisa main-main ke situ. Oh, oke, okay. Boleh. Kita langsung sana aja ya. Boleh. Oke, okay. Makasih banget, Mang Yan. Terima kasih sudah mengizinkan. Sudah bagi ilmu buat kopi ini. Nah, kalau gitu kita langsung ke Cafe Ben Laden aja yuk. Boleh. Oke. Okay. Jalan-jalan. Kuila. Halo guys. Nah, malam ini kita lanjut lagi ke Cafe Ben Laden di Tanjung Selor. Karena tadi kata Bang Udin ya, yang ada di Cafe Somnia. Cafe Ben Laden ini merupakan salah satu pelopor kafe yang ada di Kota Tarakan. Ya, cuma satu aja sih, kafenya banyak ya. Banyak. Makanya kita penasaran nih, kira-kira di dalam itu seperti apa sih? Yuk, kita langsung aja. Jalan-jalan, kuy. Kuy lah. Oke,
apa aja nih, Kak? Ya, yang paling rekomendasi di sini es kopi susu agave ketan hitam, Kak. Boleh tuh coba? Boleh. Boleh. Ya. Ayo, Kak, kita duduk dulu. Enak ya? Baik. Wah, kabarnya baik juga ya? Ya. Baik juga ya? Baik. Baik, luar biasa. Gimana rasanya? Wow, kopinya enak. Enak banget sih, Kak. Yang ini unik banget sih, Kak. Soalnya ada campuran ketan hitamnya. Ini jarang banget di coffee shop lain, Kak. Kalau di Tanjung Selor belum ada sih. Ya. Oh ya? Pantas. Aku tadi unik banget. Nyesel ya enggak pesan yang ini ya? Wow. Dan, dan ini tadi namanya es kopi susu agave. Yeah. Oh iya. Ini rasanya enak. Aku suka. Ini kita kasih nama agave karena sampingan sama SMA agave. Oh gitu. Oh, namanya ternyata dari nama sekolah. Sekolah yang ada di samping kafe ini sendiri. Dan untuk agave itu katanya itu kayaknya arti dari kata itu kasih sih. Yeah. Kalau enggak salah kan. Yeah, kasih. Pantas rasanya tuh seenak ini. Oke deh, Bang. Kalau boleh tahu nih, sejarah dari kafe ini gimana sih, Bang? Soalnya, yang di sini apa di Tarakan nih? Di sini dulu lah. Sini dulu, Ben Laden. Sini udah mau 5 bulanan lah. Oh iya, 5 bulanan. Baru 5 bulanan di sini. Awalnya sih kemarin bukan gini sih konsepnya. Cuman karena lihat teman yang dulu belajar di Tarakan kopi shopnya yang di jalan masjid. Nah, akhirnya kita rubah konsep lagi jadi gini lah jadinya. Oh, kopi shopnya yang tadi kita datang. Iya, betul. Itu kenapa itu, kita rekanan kita dulu di Tarakan. Itu tadi sebelumnya kita ke kopi shopnya ya, Bang. Terus dari Bang Udin menginformasikan ke kita nih kalau Kafe Ben Laden ini merupakan satu pelopor dari kedai-kedai kopi yang ada di Tarakan dan di Tanjung Selor. Itu betul nggak, Bang? Kurang tahu ya. Setahu saya sih, waktu di Tarakan itu emang 2016 awal emang belum ada sih warung-warung kopi, kedai-kedai kopi. Jadi kita yang pertama gitu di Tarakan. Terus di Bunyuk juga ada. Untuk namanya sama juga? Sama, Ben Laden semua. Oh, Ben Laden ya, semua? Sama semua. Oh. Mau nanya nih, Bang, dari mana sih bisa dapat nama Ben Laden nih, Bang? Soalnya ini unik banget, Ben Laden. Jadi Laden itu nama teman sih sebenarnya. Nama teman akrab di Tarakan. Dia itu lucu juga sih kisahnya. Coba diceritain deh, Bang. Dia tuh pas ke kasus Osama Bin Laden dulu nih, yang jadi teroris nih, cari negara-negara ini kan. Nah, dia kebetulan ada kasus juga di Tarakan. Dicari nama polisi. Ya udah dirubah aja nama jadi Laden. Karena teman dekat yang banyak juga bantuin kita. Ya udah. Kita apresiasi lah nama kedai kopi pakai namanya Bang Laden. Iya, Bang Laden. Nah, tadi kan kita sudah nyoba kopi nih. Rasanya emang, dan kita penasaran sih, Bang. Ini cara buatnya tuh gimana sih? Boleh enggak sih, Bang? Boleh. Langsung coba buat. Boleh. Boleh ya. Asik. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Ntar ada yang dampingin lah. Oke, siap, Bang. Oke deh. Karena kan kalo biasa gitu, di bar ada head bar-nya yang kita punya. Kalau gitu langsung aja? Boleh. Oke. Kuilah. Izin ya, Bang? Permisi. Oh iya. Halo, Kak. Halo. Kakak siapa nih?
Arjuna. Ya, saya Wahyu, Kak. Oke. Okay. Saya Meli. Iya, sama kenal. Nah, jadi kita mau coba langsung praktekin gimana sih cara buat es kopi ketan hitam. Iya. Yang tadi katanya memang one and only di Kota Kendal. Iya, ya. Betul sekali. Kita penasaran sih. Oke, boleh kita coba langsung? Ayo, boleh ya. Mm-hmm. Pertama kita powdernya dulu. Wow. Powder ya, Kak. Ya, powder ketan hitamnya. Oh, ini Kakak mau langsung coba ini ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini powdernya kasih 20. Hah? 20. 20? Iya. 20 gram ya, Kak. Aku kira 20 sendok. Oh, 20 gram. Untuk ukuran galon kali ini. 20 gram mel. 20 untuk satu porsi ini, Kak. 20, satu porsi. Iya. Kebanyakan ya? Oh, enggak, lagi. Lagi, ini 8. Masih 8. Oh, masih kurang ini berarti. Iya. Alright. 18? 20. Oke. Okay. Okay. Pas. Oke. Okay. And then apa lagi tuh? Air panasnya. Air panas. Oh. Dituang ke sini? Iya, dituang ke sini. Oh iya. Baik. 25. 25. Wah, berubah jadi ungu. Wow. Masih kurang? Masih kurang. 20. Kurang 3 ounce lagi tuh? Iya. Nah, kelebihan. Okay. Kelebihan dikit nih, Kak. Next diaduk. Diaduk ya? Iya. Aku yang aduk ya, Mel? Iya, silakan. Diaduk rata. Wow, baunya sudah tercium nih. Seperti ketan hitam. Sudah rata nggak tuh? Susu kental manis ya, Kak? Iya, oh, betul iya. Sekali. Ada di sudah sebelah. Larut? Iya, sudah, Kak. Oh, ada di sebelah. Susu kental manis. Oh, ini. Berapa banyak nih, Kak? 25 juga. 25 juga. Hati-hati loh ya. Entar kemanisan. Oke. Oke. Okay. Next, diaduk lagi. Gantian ya. Oh, boleh, Mel. Hmm. Ya ampun, ngaduknya kasar sekali. Ini sudah. Aku pegang ini. Oh, sudah ya? Ya, sudah. Oke. Okay. Ke cup. Cupnya? Oh, ini ya? Iya. Aku yang tuang ya, Mel. Sini, kita pegangin lagi. Awas, agak panas. Wih. Wow. Warnanya cantik ya, Mel. Mm-mm. Ungu-ungu tua gitu. Seperti teko. Oh iya. Okay. Lalu? Lalu ditambahkan es batu ke cupnya. Es batu. Es batu? Oh, ini. Ya. Kita buka dulu. Ambil, ya. Ini ada ukuran banyaknya atau gimana, Kak? Setengah aja, Kak. Setengah aja, iya. Ya? What? Ya, cukup? Sudah. Oh, ya. Kayak kebanyakan, loh. Siap deh, kayaknya. Lalu, ditimbang lagi. Oh. Dikasih susu full cream. Ini ter lagi. Oh, ter lagi. Oke. Okay. Di sebelah sana susunya. Yang ini, ya? Iya, yang itu. Hmm. Sebanyak? 100. Wow, gradasinya cantik sekali. Oke. Okay. Oke. Okay. Next apa nih, Kak? Next kasih kopinya, Kak. Kopinya. Kira sudah jadi. Kopinya yang ini ya, Kak? Yang itu 25. 25. Kita ter lagi berarti iya, ya. Kak? Lagi. Siap. Ter 25. Oke, okay, Kak. Okay. Setelah itu baru diisi ke sini, sebelah sini. Di press ya, Kak? Iya.
Okay, guys. Nah, tadi kita sudah dari Cafe Somnia dan kita berlanjut ke Cafe Ben Laden. Tadi kita juga sudah berbincang atau ngobrol sama sharing owner, sharing. Betul. Dengan owner dari Cafe Somnia dan Cafe Ben Laden sendiri. Dan kita tadi juga sudah langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat coffee gitu. Signature di sini. Iya. Ya, betul. Terima kasih juga buat owner dari Coffee Somnia, Bang Udin, dan juga owner dari Coffee Ben Laden, Bang Kemper. Terima kasih untuk tempatnya, waktunya juga. Sudah berani share ya, mau share tentang pengalaman-pengalamannya. Dan di sini juga ada makanan berat dan snack. Oh iya, di sebelah sana ya? Iya, ada. Buat kalian yang lapar, kalian bisa tinggal langsung ke Cafe Ben Laden, tepatnya di Jalan Rambutan. Perempatan, Jalan Rambutan, Jalan Salak. Mm-mm, betul. Lalu atau untuk di samping SMA Agape ya? Mm-mm, tepatnya di situ. Dan cukup sampai di sini dulu jalan-jalan kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jalan-jalan kuy! Kuy lah!